Okay geng, so sahabat tengah hari ya, berada di mana ni? Depan hospital. Hospital depan sekolah sains ni. Wah. Okay, so makin hari makin boring eh. Disebabkan oleh PKP, kita rasa boring, memang boring, yang teramat-amat boring. Tapi disebabkan oleh tanggungjawab bekerja, tengok mak, kita kena gagahkan jua kita punya inilah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita buat ni dah ada pahala di sisi Allah. Tengok kiri kanan kita, semua kedai tutup lagi. Hai. Sedih sangat. Tak boleh makan dekat kedai lagi, dah sekat sebulan lah. Aku rasa dah lupa kot cara nak makan kat kedai macam mana. Kalau macam aku pula boleh pergi rentas negeri sebab aku ada surat. Tapi kita surat kita dekat belakang lah. Aduh, naya lah. Oh, apa tu? Goldwing. Goldwing ke? GTR lah. Bukan Goldwing, GTR. Oh, GTR. Mungkin pasangan suami isteri itu keluar. Wah, lama bang, ada payung eh dekat handphone. Oh, nice tu. Ada payung dekat handphone, tak nampak. Tak syak lah. Okay, bagi abang GrabFood ni jalan dulu. Bagi abang ni jalan dulu 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 dulu. Ha, nampak ada payung. Nice, ada payung. Hanya kalau nampak orang ada atas jalan ni adalah mereka-mereka yang menghantar makanan GrabFood Foodpanda. Ha, itu saja yang dibenarkan. Yang lain-lain tu tak boleh lagi nampaknya. Aduh. Alright. So, apa yang kita boleh harapkan agar kes dapat diturunkan dengan kadar yang segera. Aduh. Ah, nampak? So, hari demi hari makin lama makinlah orang kata form fokusan penguatkuasaan sekatan jalan raya difokuskan kepada kereta sahaja. Itu yang aku nampak sekarang ni. Untuk motor makin kurang dah. Alright, so apa yang perlu kita katakan kat sini, walaupun motor tak ditahan, tapi kena sentiasa berwaspada. Jangan keluar tanpa ada apa-apa urusan. Kena sentiasa mengamalkan SOP untuk pastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Okay, aku jumpa motor terbaik tahun 2021. TNT 249S warna gold. Siapakah beliau? Kita tak pasti. Oh, laju. Mana dia kat belakang? Asal dia duduk belakang tu? Asal tak buat laju? Kita menanti dia untuk memotong. Tapi dia amat jauh kerana dia bawa amat defensif sekali. Oh, aku tak boleh sayang orang yang terlalu defensif. Bila terlalu defensif, kita bawa motor akan menjadi lebih perlahan. Walaupun ia selamat, walaupun ianya bagus, tapi sebenarnya untuk stamina diri ianya tidak berapa tepat. Awak yang terlalu perlahan akan menyebabkan kita mengantuk. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya. Ini adalah kisah sambungan video aku balik ke Mersing. Oh, sengaja aku buat 4x4. So ini adalah video yang lama lah. Sengaja aku merakamkan ia terlalu awal dulu dan lewat untuk di keudarakan supaya ia tak ada orang kata isi lah waktu-waktu PKP macam ni kan. Adalah isi sedikit. Okay. Alright, so aku nak bercerita tentang ada dua mod pemanduan ataupun tunggangan ya. Dua mod pemanduan atau tunggangan yang menjadi pilihan bagi kita semua, terutamanya rider-rider ataupun apa saja yang melibatkan jentera empat roda ataupun dua roda. Ada dua jenis tunggangan ataupun panduan, iaitu pemanduan, iaitu yang pertama kita ada offensive rider atau driver, dan yang kedua kita ada defensive rider ataupun driver. So
Apakah yang dimaksudkan dengan offensive rider ataupun driver? Offensive rider ataupun driver ini dia adalah lebih agresif. Dia lebih mementingkan fokus kepada pemanduan yang lebih jitu. Dia lebih kepada speeding. Dia lebih kepada seorang yang sentiasa optimis untuk memotong. Itu dipanggil offensive rider ataupun driver. Dalam konteks kita membincangkan tentang rider, so kita tengoklah kalau orang yang offensive rider ini ia suka untuk sentiasa di hadapan, bawa dengan full throttle. Dia sentiasa memotong di selekoh, main corner dengan begitu padu. Itu dipanggil offensive rider. Kira macam bahasa mudahnya, ia jenis yang pentingkan kelajuan lah. Dia pentingkan orang kata pemanduan, nak cepat sampai. Kalau dia tak ada exhaust, dia slow eh. Bunyi dia, sekejap dengar sekejap. Tak dengar. Exhaust je tak boleh dengar sangat. Oh, rupanya inilah rupa motor aku di belakang. Macam ni lah rupa motor aku dari belakang. So, untuk yang jenis offensive rider ini, dia ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu menjadi offensive rider. Antaranya adalah motor yang padu, jentera yang optimum, yang optimis, jentera yang padu, jentera yang sangat opportunistic. Dia jentera yang dah buat dah, yang dah bikin dah. Itu yang yang boleh menyebabkan seseorang menjadi seorang rider yang offensive. Jentera padu bukan setakat yang bikin saja. Jentera yang memang dah dilahirkan padu, ia juga menggambarkan karakteristik driver atau rider itu adalah seorang yang ofensif. Sentiasa nak di hadapan, sentiasa nak memotong, sentiasa nak laju, nak cepat sampai. So ada banyak faktor yang orang kata, ada banyaklah orang kata kebaikan dan juga ada juga beberapa kebaikan dan keburukan menjadi seorang ofensif rider. Antara kebaikannya adalah dia seorang yang memang kalau dalam MotoGP, memang seorang yang ofensif ini sangat penting. Sebab kalau kau tak ofensif, macam mana kau nak sampai podium? Itu yang pentingnya kan. Kalau kau tak ofensif, kau takkan dapat podium, kau takkan dapat tempat yang pertama. Okay, apa nanti? Tak tahu. Nak saya tolong? Terima kasih. Tahu. Hijau kuning. Kuning. Masuk saja ni, masuk picit je. Oh, janganlah. Pegang, kasi pegang, jangan kasi tumpah. Sama apa. Okey. Apa. Okay. Okay. All right. Cuaca amat panas hari ini. Okay, itulah sebagai seorang rider, bantu-membantu ni benda biasa lah kan? Benda biasa, tak ada jadi masalah pun. Jadi bagi korang rider ni, ubahlah persepsi diri kita ni, supaya pandangan orang lain tu macam tinggi kita lah. Ada orang kesusahan, kita tolong. Ada orang dalam kepayahan, kita bantulah. Tak kira siapa dia, tak kira walau dia benci kita macam mana sekalipun. Alright, teruskan perjalanan menghala ke Batu Pahat. Alright. Bismillahirrahmanirrahim.